Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. Welcome back di channel Asukoplo dan selamat datang kembali di game Ninja Heroes teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan sedikit mereview Lord Tobirama teman-teman. Ya, dan yang pastinya kita coba review Lord Tobirama yang udah max build, atau yang bisa dibilang statnya itu udah max ya, buildnya udah max ya, dari segi bintangnya, starnya, sama gear-gearnya semua. Dan nanti kita coba tes di arena cuy, seperti apa Lord Tobirama. Oh ya, BTW di sini aku pakai akun si Sarhu kemarin ya, yang waktu itu pernah ku review semua akunnya. Dan di sini aku main di server 22, udah level 100. Let's go, kita coba cek dulu untuk Tobiramanya. Di sini Tobiramanya seperti ini. Udah level 100, cuman baru dapat sekali. Starnya udah max. Untuk jutsunya baru satu sih, tapi yang bintang 3, yaitu adalah Otterpet Avatar. Dan yang satu untuk Treasure Orb-nya belum ya. Yang penting jutsunya naik lah ya. Mantap. Terus untuk samanya ada Bunta Rampage, dan turret base-nya ini jelek sih. Angel of the Nine Tails itu jelek ya kalau dipakein ke Tobirama. Jadi ini sedikit referensi buat kalian nanti kalau mau ngebuild si Lord Tobirama. Jadi ya kalian bisa pikir-pikir lah. Ternyata Lord Tobirama itu nggak buruk-buruk banget gitu ya kan. Oke, let's go. Di sini aku mau ceng dulu untuk gearnya ya, karena gearnya punya si Hashirama 250. Oke, untuk Hashiramanya mungkin kita istirahatkan dulu cuy. Kita coba ganti dengan Tobirama untuk ninja utamanya. Nah ini nih, ini kepalanya ganti, kaki shuriken sama armor. Udah 250 semua ya, 250. Oke, nice. Kita coba pasang di ninja utama untuk menggantikan. Oh, dia masuk di clan coy. Sorry, sebentar. Saya pinjam dulu ya. My army Tobirama. Pinjam dulu ya, men. Tim terus Tobirama. Nah, di sini CP-nya udah pasti down karena ya kalian tahu sendiri lah ya. Untuk CP murninya kita coba lihat di clan sih. Nah, untuk CP murninya ini ya, 33.091. Oke, kita coba showcase-kan saja di arena. Oke, BTW ini ada free AC. Oh iya, betkan apa kabar? Ada yang gacha Lord Tobirama kah? Jadi mumpung ada diskon, jadi buat kalian yang mau gacha, monggo banget. Para pecinta Lord Tobirama, ini dapatnya langsung Tobiramanya ya. Bukan card-card terus kalian tukarin itu enggak. Kalian dapatnya langsung Tobiramanya. Untuk trik ini trik pribadi sih, enggak trik pribadi sih ini. Trik asal-asalan gila. BC 2 kali baru AC. Ternyata tidak work, teman-teman. Oke, kita coba. Wih, ada base invasion, man. Kita coba tag sekali kali ya. Enggak usah dah, lama nanti coy. Oke, kita langsung aja menuju ke arena kawan-kawan. Di sini kita rank 10 ya. Rank 10 nih. Terus ini harusnya udah sih, udah ganti kan? Oh, udah Tobirama ya. Kok di sini jadi banyak sih? Oke, kita langsung aja serang yang rank 5, GGW Ileng Will ya, GG Will Seng. Let's go. Let's go, man. Kopsil. Kita belum ya, belum sampai ke Tobirama. Nanti aja pas sampai Tobirama. Diar. Waduh, menang ini tanpa Tobir-Tobiran. Belum sampai Tobir udah menang duluan, men. Oh enggak. GG, men. Oke, benar ya. CS, kita slow mo aja. Jangan di speed. Oke, exploding clay.
lawan menggunakan gate, 2 gate, Copsil. Oke, benar, dia lawan menggunakan 2 gate. Meninggal karena gate dia, teman-teman. Gate of Revenge open, Gate of Pain open, Copsil, Trot. Nah, gantian nih, men. Kelamaan juga nih, anjir. Sembur. Oke. 12.000 ya di situ ya. 12.000 apa 1.000? 12.000, men, bener-bener 12.000 ya, 12.000 ya. Dan Lord Tobir yang menentukan kemenangan, coy. GG juga ya kan Lord Tobir ya. Oke, di sini kita sebentar. Ini naik ke Berry. Oke, ini kita hajar boleh sih, rank 4 ini ya. Rank yang 4 kita hajar. Level 80-an kita hajar dulu semuanya. Baru kalau udah level 80 udah habis, baru kita masuk ke level 100 ya, cuy. Ini suara motor kampret banget sumpah, tai. Bangke suara motor ya. Maaf. Piar. Pakai Byakugan dia, men. Tusker Orb. Wow. Ini dia, Tobirama, Copsil, Exploding Clay. Yar, 9.000 di situ kawan-kawan, diangkat. Langsung berapa nih? 10.000 ya. Bisa lebih gede ya Tusker Orb ya? Damage-nya. Wow. Puluh ribu juga di situ. Oke, diinjak-injak Bunta Rampage. Aduh, meninggal, men. Oke. Ini apakah kita dapat menangkan pertandingan? Ini tipis banget ya, gila ini. Mantap juga nih ya, level 85 tapi memberikan perlawanan yang cukup berarti lah. Oke, let's go. Kita naik lagi ke rank berapa ya? Sar Hidden Ace ya, Hidden Ace, pula Hidden Ace. Atau Queen the Duck. Hidden S dulu. Kita coba ya Hidden S dulu. Setelah itu kita naik lagi, teman-teman. Oke, trigger 10.000, mantap juga. Ini memberikan kesempatan yang sangat-sangat berharga. Exploding Clay. Waduh, dikipasin kita, men. Meter. Diinjak-injak Bunta. Tiar. Wow, GG anjay. Langsung 7.000 sih. Terus scroll up. Waduh, miss di situ. Oke, 8.000. Waduh, bahaya, men. Tadi satu jutsu miss ya karena rednya down tadi ya, merah ya untuk apa namanya, QB-nya. Itu ya yang sangat kusayangkan. Sangat kusarankan tidak menggunakan jutsu yang rednya itu down atau ada tanda panah keturun berwarna merah. Itu enggak, sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan. Carilah jutsu atau skill yang ada tanda panahnya ke atas berwarna hijau kalau dipasang ke ninja kalian. Tujuannya apa, bang? Tujuannya sih sebenarnya ini asumsiku ya, dan sepengalamanku ya, entah ini bener apa enggak. Kalau kalian gunakan skill yang ada tanda panahnya ke bawah ketika kalian pasang ke ninja kalian, itu berarti dia itu untuk cakra atau state-nya itu enggak cocok dengan ninja kalian. Maka dari itu sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan skill jutsu yang ada tanda panahnya ke bawah yang berwarna merah. Oke, kita tes langsung aja ya. Terakhir nih, melawan tipe Miao rank 1 CP dan rank 1 Arena. Let's go. Oke, nggak mengeluarkan trigger. Exploding Clay.
tiar. Slug split, slug split, slug split. Multi meteor. Cop seal, exploding clay. Terus scroll up. 7000 di situ. Waduh kena genjutsu men, men. Mukul doang kita men. Oke, kita Outer Path Avatar, wey. Sangat kesulitan di sini ya, men ya. Terlihat perbedaan BP yang sangat cukup jauh lah ya. Rp9.000 di situ, slug split. Ender of Rintail, Meteor Shower Rp20.000 di situ. Abunta Rampage, multi meteor jebret. Gila. Hujan meteor di situ, men. Dan akhirnya kelar juga, men. Oke, teman-teman ya, mungkin segitu aja sedikit review dan tes skill dari Tobirama Max Buil dari akunnya Sarku. Oke, buat kalian yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian pecinta Lotobirama, ini video sangat spesial untuk kalian. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video dan terima kasih.